Selamat datang, hari ini saya akan lanjutkan permainan era modernitas 2 sebelumnya. Di awal permainan ini ada dua serangan yang datang dari Vietnam dan Kamboja. Salah satu penyerang akan dianeksasi menggunakan bomber dan sisanya akan menghadapi aliansi dalam pertahanan. Saya memutuskan Kamboja adalah negara yang saya serang dengan bomber karena powernya lebih kecil. Serangan terhadap Kamboja langsung dimenangkan dengan bomber menggunakan serangan otomatis. Dan serangan dari Vietnam itu ditahan langsung oleh seluruh aliansi yang memiliki kekuatan kurang lebih 1 juta. Pertahanan dilakukan dengan serangan manual. Dengan Vietnam yang menjadi giliran pertama, senjata musuh dengan area luas langsung menyerang bomber aliansi, yang menyebabkan banyak bomber aliansi hancur. Sedangkan senjata yang tidak mampu menyerang jarak itu berjalan maju. Di giliran kedua atau giliran saya langsung melumpuhkan hampir seluruh pasukan yang memiliki jarak tembak luas, agar tidak ada kerusakan yang lebih besar pada bomber. Hasilnya, hanya tersisa beberapa unit kapal selam lawan yang tersisa, yang akan dihancurkan di giliran selanjutnya. Dengan penghancuran senjata yang memiliki jangkauan luas, maka target musuh akan menjadi pasukan yang terkuat dan terdekat. Dan tidak akan ada ancaman yang berarti lagi saat ini untuk pasukan garis belakang. Karena senjata terkuat seperti bomber ada di garis belakang. Dengan pertahanan ini, saya menghabiskan 400 bomber dan sebagian besar kerusakan bomber ada di aliansi. Saat ini, saya sudah memiliki 3 wilayah hasil aneksasi. Tiganya tidak akan saya merdekakan sekalipun karena memerdekakan sama saja membuang perkembangan mereka selama mereka bertumbuh. Karena seluruh bangunan sumber dayanya akan terreset ya. Selain serangan tadi, hari ini tidak banyak yang saya lakukan. Seluruh pembangunan baru akan selesai pada tahun 2091, sehingga tidak ada aktivitas lebih kecuali membangun pendidikan, memberi pinjaman, dan menyelesaikan tambang kristal. Saat aneksasi terhadap Kamboja sebelumnya, ini memberikan efek peningkatan produksi yang membuat negara saya memasuki posisi 3 dalam hal produksi. Untuk perkembangan pembangunannya akan saya tunjukkan sebagai berikut.